Bow Revenger, seperti di live streaming sebelumnya di mana kita sudah mendapatkan beberapa ending di mana kita meningsoy dan bakar rumah menjadi gelandangan tanpa kaki dan menolong Bow yang diserang oleh laba-laba Polina. Dan di video kali ini kita masih bermain game ini dengan mode speedrun. Kita nggak tahu bedanya apa, tapi kita akan bermain untuk mencari beberapa ending lagi, oke? Dan di sini ada satu secret ending di mana kita harus mengumpulkan poop. Iya, di sini ada 9 poop yang harus kita kumpulkan dan kita akan mendapatkan ending baru yang belum pernah kita dapatin, oke? Kita akan langsung mulai starto, di mana di sini kita bermain dalam mode speedrun. Seperti yang kalian lihat di atas, kita ada waktu berapa lama kita bermain game ini, oke? Jadi yang pertama itu kita akan ke tempat makan dan mengambil beberapa makanan. Ya, di sini kita mencari ending, secret ending, oke? Di mana di sini ada poop, ya. Kita disuruh mencari 9 poop. Yang pertama ada di sini, kita dapat satu. Yang kedua ada di sini, ya. Di dapur ini ada 2 poop gitu. Oke, kita akan langsung mandikan si Bow, ya. Kalau di Play Store namanya ini Pow, kalau di sini namanya ini Bow gitu. Kita mandi. Oke, kita siram dan dia sakit, ya. Sebelum kita kasih dia ramuan penyembuh, kita ngambil dulu poopnya di sini. Kita dapat 3, ya. Di kamar mandi ini ada satu poop. Oke, kita akan bermain sama si ini, sama si Bow. Kita lempar bola ini sebanyak 5 kali, ya. Tadi kalau nggak salah kita kasih makan 5 kali, kita lempar bola 5 kali. Ya, ada apa dengan angka 5 di sini? Kayaknya ada sesuatu. Oke, kita udah 3, 4, satu lagi. Come on. Oke, satu lagi selesai. Kita bawa dia tidur dan di depan sini di televisi, di dekat televisi ini ada juga poop. Oke. Kalian bisa ambil poopnya dan kita mendapatkan 4. Oke, kita mendapatkan 4 poop. Ya. Kalau nggak salah di sini, ya, di sini ada lagi satu. Di sini ada poop, kalian dapat 5 dan di sini ada semacam kamera. Kamera ini untuk kalian letakin dalam toilet. Ya, di sini nanti ada skibidi toilet. Ya, siapa yang di sini suka skibidi toilet? Di sini untuk skibidinya ini untuk buka ini. Kita tadi dikasih kunci untuk buka lemari. Oke. Di sini ada kayak alat pancing walaupun kita nggak tahu sih gunanya buat apa. Ya udah kita langsung tidur, oke? Iya, alat pancing ini emang belum ada kegunaan mungkin. Ya, mungkin nanti untuk next update mungkin bisa kita pakai. Ya, tapi untuk sekarang emang nggak ada guna gitu. Ya, item yang untuk apa kita nggak tahu gitu. Oke, kita akan buka pintunya untuk mendapatkan ini beban baru, ya. Ini kita udah ada satu beban, nambah beban lagi. Oke, kita masih nggak tahu loh kenapa para batu gak guna ini kenapa selalu datang ke rumah kita. Iya, kita udah ada satu beban si Bow, sekarang datang lagi gitu, datang lagi satu beban si Paulina. kenapa gitu, why? Emangnya tempat kita ini tempat penitipan ini alien batu ini? Iya. Masih mending kita kasih makan, kita main, kita mandikan, mereka balas budi gitu, cari duit, ya. Ini mereka nggak ada kerjaan, ntar kalau udah besar mereka meningsoikan kita gitu. Nggak ada balas budi sama sekali loh, sumpah. Mau si Po atau Polina sama-sama menyusahkan, ya. Oke, kita akan langsung aja keluar untuk beli makanan, oke. Ya minimal keluar sana kalau udah besar cari duit, ya, bukan nyusahin. Oke, kita akan membaca surat dan ada si Bow, ya, si Bow pengen tidur, ya udah sini tidur. Sebentar. Kalau nggak salah udah ya untuk pop kalau nggak salah udah selesai, ya. Di sini kita cari lagi, kita masih butuh 4 lagi.
Empat lagi ini kalau nggak salah kita harus pakai mobil. Iya. Biar kita dapat ngambil 4 pop lagi. Ya kita butuh 9. Kita udah dapat 5 tadi kalau nggak salah. Oke, di sini si Bow ya, si Bow muka lapet udah besar ya, bukannya cari kerja keluar sana malah ngelihat lemari ya. Oke, di sini ada barang kita yang dijatuhkan loh. Iya, tapi kita nggak bisa ambil, oke? Kita akan mengecek bagian dalam ada sesuatu kah? Dan siapa sangka ada Paulina yang sudah ditangkap oleh Bow Revenger, iya. Dan kaki kita terpotong, emang parah emang. Iya, udah dikasih makan, udah dimandikan, udah main bola, ya. Bukannya terima kasih, malah potong kaki. Ini, iya parah sih. Sumpah. Oke, di sini tugas kita adalah untuk memperbaiki mobil, ya. Setelah kita perbaiki mobil, baru kita bisa mencari pop, ya. Di sini kita ambil aki dan kita langsung aja ke tempat bermain untuk meletakin ini baterai, ya. Iya, ini mobil mainan sih, jadi nggak pakai aki. Sebentar, mobil mainan pakai aki nggak sih? Iya, kalau nggak salah masih pakai sih untuk aki ya. Oke, ini kita ambil. Oke, nice. Ini ngambil bannya ini agak tricky sih. Untung aja kita dapat dalam sekali percobaan gitu. Oke. Sisanya kita tinggal ini bola. Mana bola? Lah. Mampus. Lah. Bolanya di situ. Lah, gimana ini? Lah, ngebug guys. Gamenya banyak ngebug sumpah. Gak bisa. Oh, masih bisa. Sebentar. Kayaknya bisa mungkin. Oke, sebentar kita coba ambil. Kita coba ambil sebentar. Otomatis udah stop. Nah, finally bisa tadi. Ayo come here. Kirain harus ulang lagi. Sumpah, kita udah ulang 2-3 kali sih. Tadi kita udah ngerekam 2-3 kali untuk video ini. Ya. Tapi karena gamenya emang banyak ngebug, ya kita mau nggak mau harus ulang terus ya. Tadi banyak loh bugnya tadi. Sumpah. Oke, kita akan lempar bola ini keluar pintu. Ya, ini juga salah satu triki-triki yang paling parah di sini. Ya. Ini kalau kalian nggak pandai lempar ini nggak akan keluar ini. Oke, kita tunggu dulu si Bow-nya ke kanan ya, baru kita lempar. Ini dia ngalangin loh sumpah. Ini dia ngalangin ini. Ya, yang paling parah ini triki-trikinya di sini sih. Ini dia kadang ngalanginnya ini parah gitu. Ya, kita nggak bisa keluar ini. Oh, oke, bisa. Nice, finally. Ya, kadang dia ngalangin lempar bola kita keluar itu di depan kita gitu. Ya, jadi gimana cara kita ngelempar keluar tempat ini gitu. Kalau dia ngalangin terus, oke. Kita pertama ke tempat makan dulu. Kita ke tempat dapur ya. Kita ke tempat dapur untuk interaksi sama ini, sama nomor. Iya. Kita akan menubalkan seseorang. Iya, nasib. Ya, ini untuk tukang pizzanya ini emang nasib dia sih. Nasib dia biar kita tumbalin gitu. Iya. Masalahnya di sini kalau kita mau telepon polisi, nomor 9 di telepon kita ini nggak bisa gitu, nggak berfungsi lagi. Jadi mau nggak mau kita harus telepon tukang pizza gitu, nggak bisa polisi ya. Kalau polisi itu kalau nggak salah 119 gitu, iya. Ada nomor 9. Oke, di sini kita akan menubalkan tukang pizza ya. Dan kita akan pergi pakai mobil untuk mencari pop.
Di sini kita masih butuh 4 pop lagi. Iya. Satu pop itu di belakang sini, di belakang mobil. Kita dapat satu lagi, sisa 3 lagi. 3 lagi ini di depan. Iya, di depan sini di kamar kita ada 2. Oke, saat duanya ini di sini. Di sini ada 1. Oke, ini agak tricky-tricky sih, agak susah diambil ya. Oke, sebentar guys. Ya, ini tricky-tricky, nggak jelas ini, sumpah. Lah, nyangkut! Lah, nyangkut! Oke, kita dapat 1 tadi, pop. Sebentar, 1 lagi. Ini nyangkut ini! Lah, sumpah, masa ngulang lagi sih? Masa ngulang lagi sih? Oke guys, kita udah kembali lagi di sini ya, setelah kita ulang beberapa kali. Dan di sini kita tinggal mengambil 2 pop ya. Di sini di depan ada 1. Sebentar, di depan sini ada 1, di lemari sini ada 1. Oke, kita udah dapat 1, berarti tinggal ngambil di atas. Sebentar. Oh ya, di mobil, di belakang mobil kita belum ambil. Yaudah, kita ambil dulu di sini 1, 7, oke. Ya tadi di belakang mobilnya kita belum ambil. Lah. Oke. Oke, bisa yuk. Oke. Oke, bisa. Lah, kirain ngebug. Oke, untung aja tidak ngebug, iya. Kalau ngebug sih kita nyerah sih nih. Iya, kita udah berapa kali tadi ngerekam. Ya kalau ini ngebug juga nggak tahu lagi. Oke, bisa yuk. Jangan ngebug please. Di sini rawan ngebug ya. Kita pernah juga ngebug di sini beberapa kali. Pelan-pelan. Oke, kita akan mundur pelan-pelan. Di sini rawan ngebug sumpah. Oke, finally. Oke, kita udah ngumpulin 8 pop ya. Berarti kita tinggal ke sini. Kita tinggal di sini dan oke, berarti kita tinggal cari 1 pop lagi, guys. 1 pop lagi itu kalau nggak salah di depan sini ya. Nah, ayo ambil. Lah kok gak ambil. Lah, sumpah ngebug kah? 1 lagi di sini. Lah kok hilang. Lah sumpah 1 lagi di situ loh, sumpah. Lah gimana ini? Lah masa ngebug lagi sih? Lah. Ya, 1 lagi di sini. Mana ini pop? Lah, betulan gak ada kah? Mampus. Ya udah guys, untuk ending kali ini kita akan mendapatkan ending untuk membakar rumah aja dulu. Oke, kita akan ending kita akan untuk bakar rumah. Ya kita nggak bisa ambil ending ini pop. Oke, sebentar kita mutar, kita ke belakang bisa. Ayo ngebug lagi. Kenapa game ini suka ngebug sumpah? Oke, pelan-pelan. Tricky. Oke, okay. Nice. Finally bisa kan? Finally. Oke, okay. Untuk ending pertama kita udah dapatin. Ya, ini termasuk good ending di mana kita bisa keluar dengan membakar rumah ini. Kita nggak tahu sih ini rumah kita atau rumah Bow, tapi seharusnya ini rumah kita.
Ya, jadi kita sekarang menjadi gembel dengan tidak ada kaki, ya. Ini mau dibilang good ending gak bisa juga sih, ya. Mau dibilang good ending, kita udah kehilangan bagian tubuh yang penting untuk jalan, ya. Oke, kita lanjut untuk mencari ending satu lagi, oke? Oke, kita udah sampai di sini lagi setelah percobaan kesekian kali dan semoga kali ini gak ngebug, oke? Ya, kita tinggal ambil satu pup di sebelah sana. Di sebelah sini sebentar. Kita akan ambil, oke? Nah, finally akhirnya Poo emoji. Ya, ini secret ending ya, bisa dibilang gitu. Ya, di mana ini si Poo ini menyelamatkan kita dari Bow. Iya. agak gimana gitu ya. Ini mau senang atau gimana itu kita bingung sih. Ini kita diselamatin oleh Poo emoji ya, oleh Poop ya, Poop. Menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian senang kalau diselamatin oleh Poop ya? Coba komen. Dan kita akan lanjut mencari ending yang lain, oke? Kita periksa di sini, oke? Kita ngambil ini kayu ini. Sebentar, nggak bisa? Oh, kita ambil ini dulu ya. Di sini ada. Ini apa ini? Kamera nggak sih? Oh ya, kita ambil gelas. Oke. Kita ambil gelas. Setelah itu ambil ini. Nah, baru bisa. Setelah itu kita ke dapur. Kita ke sini dulu, ambil ini, ambil pup. Kita tuang air, udah tuang air kah? Kita letakin di sini. Ya, ini kayak buat es krim gitu. Oke, setelah itu kita interaksi dengan ini, nomor telepon. Oke. Kita interaksi dan kita telepon pizza, ya. Oke, kita disuruh tunggu 30 detik untuk biar pizzanya itu datang. Iya, kita sekalian ngambil pup di sini. Udah sampai kah? Oke, mari kita tunggu, oke? Oke, pizzanya udah sampai dan kita letakin aja di kamar, boleh. Setelah itu kita tidur, iya. Kalau nggak salah kita akan mendapatkan apa tadi? Ya, kamera. Oh ya, kameranya kita letakin dalam kloset. Ya, kita lupa. Sebentar. Ya, ini kamera ini kita letakin dalam kloset ya. Nanti ada skibi di toilet yang kasih kita kunci. Oke, sebentar. Kita selesaikan dulu bagian sini. Nah, skibi di toilet. Oke, kita dapat kunci dan kita akan buka lemari di sebelah sini. Nah, kita ambil dulu itemnya dan kita akan buka pintu karena di sini ada Paulina. Oh, sebentar. Kita harus bangunin Pau dulu ya. Kita harus ambil Pau, kita letakin di sini. Kita panggil Paulina. Kita kasih makan Paulina kayak sebelumnya kalau nggak salah. Nyak. Oke, sebentar. Kita tadi udah dapat pizza sih. Oke, di sini kita udah main 4 menit ya. Kita udah main 4 menit. Sebentar, ini udah pas nggak sih? Kita ini ada ini pop. Apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Sebentar, di sini nggak ada apa-apa ya. Kita udah agak-agak lupa sih apa yang harus kita lakukan. Ya udah, mari kita bermain aja sama batu-batu nggak jelas ini. Kita disuruh beli makanan. Sebentar, kalau kita beli makanan, ntar ini si Bow ini makan Paulina nggak sih?
Sebentar ya. Lebih bagus gimana? Kita lupa sih, kita lupa-lupa ingat. Oke. Ya udah kita beli makanan aja, oke? Kita beli makanan. Semoga berbeda, ya. Nah, finally berbeda. Si Paulina menjadi laba-laba, Spider Paulina. Di sini ada Bow yang sudah menjadi raksasa, oke. Oke, di sini kita ada beberapa misi di mana kita disuruh mengambil item. Di sana ada ikan, pizza, sama perban untuk ini, untuk Pau. Oke. Di sini kita akan pertama itu pergi ke ambil ini, ambil perban. Kita akan ambil perban di sini untuk kasih ke Pau, pelan-pelan, otomatis udah selesai. Oke, ini percobaan pertama ya. Ini percobaan pertama kita. Kalau nggak salah di sini ada ini. Ini tips untuk kalian yang pengen menyelesaikan puzzle ini. Kalian tunggu aja di sini, tunggu aja di tempat yang ada halangan di atas gitu. Jadi Paulina itu nggak bisa serang kalian gitu. Ya, jadi kalian bisa ambil pizzanya itu di sini. Kalian tunggu di bawah ini. Jadi Paulina itu nggak bisa serang kalian ya. Yang jelas kalian itu nggak boleh terlalu ke kiri ya. Oke, yang penting kalian harus pas, oke? Oke, kita pertama kali ngambil pizza dulu. Kita stop di sini dan kita akan keluar langsung. Ini kalau kita keluar langsung ini dia nggak akan serang kita. Oke, kita langsung aja ambil perban. Ikannya buat terakhir aja, nggak apa-apa. Oke, pelan-pelan, jangan sampai salah. Kita ambil perban, setelah itu ikan kita harus tunggu dulu ke sini. Kita tunggu dulu sebentar di sini, setelah itu kita mutar ngambil ikan langsung. Kita keluar. Oke, percobaan keberapa ini? Kedua, tiga. Oke. Selesai. Kita speed run, oke? Iya, itu tips untuk kalian yang pengen menyelesaikan puzzle ini dengan lebih cepat, ya. Jadi kalian harus memanfaatkan posisi barang atau sesuatu di atas itu supaya Paulina nggak bisa menyerang kalian. Iya, oke, okay, thanks for playing. Ya, jadi ini 3 ending di game Bow Revenger, oke? Okay? Dan untuk kalian semua yang pengen request game, silakan komen di bawah dan kita akan mainkan di video berikutnya, oke? Okay? Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Oke, okay, bye-bye semua. See you next time.